Para ulama Yaman menyatakan timur yang dimaksudkan itu ialah Kepulauan Melayu yang merangkumi Patani, Malaysia, Brunei dan juga Indonesia. Akan keluar dari sulbi ini pemuda yang memenuhi dunia dengan keadilan, yaitu Imam Mahdi. Apabila kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari putra Bani Tamim. Dia datang dari sebelah timur dan dia adalah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, banyak istilahnya pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan panji hitam yang berasal dari barat timur dan juga banyak pembahasan dari Indonesia maupun dari Malaysia. Dan di sini ada sebuah video guys ya dari channel Pustaka Fakta ya, Bani Tamim. Benarkah Bani Tamim daripada keturunan raja-raja Melayu pemegang panji hitam? Ya kalau kita telusuri lagi, ada sebagian negeri yang ada di Malaysia itu guys ya, kalau silsilah daripada kerajaannya itu, silsilah daripada keturunannya menyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, apakah dari sana atau dari Indonesia juga banyak para habaib, banyak istilahnya cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Indonesia. Bahkan di Malaysia juga ada seperti itu ya guys ya. Wallahu alam, kita enggak tahu macam mana, tapi yang terpenting adalah kita juga harus menghormati dan juga istilahnya mendengarkan juga bagaimana istilahnya pendapat-pendapat ataupun ulasan-ulasan daripada ulama-ulama kita. Nah langsung saja guys, kita play videonya. Jangan lupa guys subscribe di Pustaka Fakta guys ya, pembahasan daripada admin-adminnya ini guys. Jom kita tengok videonya, let's go. Noah Satori Mori. Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah Bani Tamim itu daripada keturunan raja-raja Melayu pemegang panji hitam? Okey. Beberapa pengkaji menyatakan Bani Tamim akan lahir daripada kalangan raja-raja Melayu. Benarkah hal ini? Asal-usul Melayu. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 4 isteri seperti mana yang tercatat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, iaitu Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Hajun dan Siti Konturah yang berkulit sawo matang, cantik rupa parasnya dan berbudi pekerti. Dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Tuhan kami, utuskan di kalangan mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Engkau dan mengajar kitab dan hikmah dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mulia lagi bijaksana. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daripada isteri-isteri kami dan zuriat keturunan kami penyujuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin daripada orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Doa itu diperkenan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada keturunan Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan anak-anaknya daripada zuriat Siti Konturah untuk menetap di timur Asia Tenggara. Para ulama Yaman menyatakan timur yang dimaksudkan itu ialah Kepulauan Melayu yang merangkumi Patani, Malaysia, Brunei dan juga Indonesia. Gini guys, banyak komentar-komentar daripada teman-teman sekalian ya, Indonesia itu bukan Melayu gitu kan dan lain sebagainya. Tapi menurut istilahnya kajian-kajian juga kan di Wikipedia juga, Melayu itu memang merangkumi daripada ada Patani ya kan, Thailand ya, Malaysia, Brunei dan juga Indonesia guys. Jadi tidak bisa dipungkiri juga kalau kita istilahnya mengkaji ataupun membaca juga dari apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz ataupun ilmuwan-ilmuwan, bahwasannya Melayu itu ya mencakupnya itu aja gitu, Patani, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ada juga yang menyebutkan kalau nggak salah Vietnam, Filipina ya, kurang tahu. Nah disitulah. Jadi tidak ada apa ya guys ya yang memungkiri itu, bahwasannya Indonesia juga termasuk daripada kepulauan daripada Melayu gitu kan. Bani Jawi,
Bani Jawi. Dikatakan bangsa Melayu lahir daripada Zuret Siti Kontura. Mereka digelar kaum Jawi yang bermaksud manusia dari jauh. Gelaran itu diberikan kerana mereka yang paling jauh daripada tempat asal nenek moyang iaitu Nabi Ibrahim AS di Baitul Maqdis. Iya sih, lama jauh banget. Makanya namanya Bani Apa Jawa. Kaitannya dengan bangsa Melayu dengan Bani Tamim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa supaya kota Syam dan Yaman menjadi subur dan dikurniakan barakah. Di dalam kitab-kitab lama ada diceritakan kebanyakan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Syam dan Yaman selepas mendengar seruan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kota Syam itu merangkumi negara Palestin, Jordan, Syria, Iran, Iraq dan Mesir. Yaman pula berada di wilayah selatan Jazirah Arab. Para pendakwah sufi Yaman yang bersambung nasabnya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu Alif Bai telah menyebarkan dakwahnya ke seluruh wilayah timur Asia Tenggara. Mereka kepulauan Melayu membawa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sultan-sultan Melayu. Betul. Sehingga menjadi tanah Islam yang mutlak. Rakyat tanah Melayu sangat memandang tinggi kedudukan sultan. Betul. Apa sahaja yang sultan lakukan akan dicontohi oleh rakyatnya. Apabila sultan memeluk Islam, maka seluruh rakyatnya juga memeluk Islam. Kesannya, walaupun 500 tahun dijajah Kristian, orang Melayu tetap kekal beragama Islam. Ini bersesuaian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya rakyat akan mengikut gaya, cara hidup dan agama para pemimpin mereka. Betul banget sih guys. Dari pendakwah Ahlul Bait ini lahirlah zuriat-zuriat sultan yang nasabnya bersambung dengan Ahlul Bait. Di sinilah dikatakan mengenai keturunan Bani Tamim dari bangsa Melayu, pertembungan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Siti Hajar dan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam iaitu Siti Kontura. Iya guys, kalau kita lihat ada kemarin saya bahas video juga tentang kerajaan Melayu. Ada salah satu raja di Melayu itu yang memang langsung keturunannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi urutan nasabnya itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin bisa juga bisa dikatakan dari nenek-nenek moyang ataupun dari orang-orang pendahulunya itu juga hijrah daripada kota-kota Arab ke Melayu seperti itu teman-teman ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kaum dari timur iaitu pemuda Bani Tamim dan Ikhwan akan muncul dan menyerahkan kuasa kepada Imam Mahdi. Allah. Dalam petikan kitab Al-Hawi lil Fatawa karangan Imam Sayyuti telah dikeluarkan Imam Tabrani daripada Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi bai'ah kepada tangan Sayyidina Ali lalu bersabda, akan keluar dari sulbi ini pemuda yang memenuhi Allah dunia dengan keadilan, iaitu Imam Mahdi. Apabila kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari putra Bani Tamim. Dia datang dari sebelah timur dan dia adalah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar seorang lelaki dari seberang sungai yang dikatakan Al-Haris bin Haras, yang dihadapannya adalah seorang lelaki yang dikatakan Al-Mansur. Dia akan memudahkan urusan atau membela keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap mukmin wajib menolong dan menerimanya. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bani Tamim itu mempunyai kekuatan jiwa yang hebat, tetap pendirian dalam mempertahankan prinsip. Mereka juga adalah pembela kebenaran di akhir zaman. Imam Qurtubi menghuraikan hadis di atas mengatakan bahawa berdasarkan hadis tersebut dapat diyakini bahawa Bani Tamim tiada akan terputus keturunan mereka sehingga hari kiamat. Bahkan Bani Tamim di akhir zaman nanti adalah kelompok yang amat kuat, berpegang kepada kebenaran dan memperjuangkannya. Allahu Akbar. Sampai Imam jelas, Ibnu Hajar menjelaskan ciri-ciri utama Bani Tamim iaitu, sedia maklum sejak zaman jahiliah sehingga Islam bangkit, Bani Tamim sentiasa menguasai pemerintahan.
mereka juga adalah golongan atasan dalam masyarakat di mana mereka dihormati dan dimuliakan. Bani Tamim adalah sebahagian dari nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah pengiktirafan terhadap suku pilihan yang diangkat sebagai raja dalam masyarakat. Mereka sangat dihormati. Oleh itu, baginda sendiri melarang kita dan menghina atau berkata tidak baik terhadap kelompok Bani Tamim. Wah. Sabda baginda, jangan kamu mengatakan sesuatu terhadap Bani Tamim melainkan yang baik-baik sahaja. Imam At-Tabrani menyatakan, Bani Tamim terkenal sebagai berpendirian tetap, berjiwa besar, jelas cita-cita, amat memusuhi Dajjal di akhir zaman dan tahan menghadapi apa sahaja halangan. Bani Tamim tidak akan tergugat dengan halangan, ancaman dan penentangan daripada pihak yang mahu memudaratkan perjuangan mereka. Allah. Bani Tamim mempunyai kekuatan luar biasa. Walaupun mereka berkedudukan tinggi di kalangan masyarakat, Bani Tamim adalah manusia yang wara dan tawadu. Mereka tetap berada dalam kebenaran dan istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun apa sahaja yang menimpa mereka. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutamakan akhirat berbanding dunia. Untuk kami ahlul bait, kaum kerabatku akan menimpa bencana dan penyingkiran sepeninggalanku nanti sehingga datang satu kaum daripada sebelah timur yang membawa panji-panji hitam bersama mereka. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikan. Mereka berjuang dan dapat kemenangan. Lalu mereka diberikan apa yang diminta tetapi tidak menerimanya sehingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki daripada kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi kedurjanaan. Allah. Siapa di antara kamu yang menemuinya, datangilah mereka walaupun merangkak di atas salji. Sesungguhnya dia adalah Al-Mahdi. Allahu a'lam. Sudah selesai. Jadi pertanyaannya dari video ini, apakah ya Bani Tamim itu daripada keturunan raja-raja Melayu ya guys ya? Karena juga ada salah satu kerajaan di Melayu ataupun terutama di Malaysia ya, itu yang nasabnya langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi dari penjelasannya itu semakin dekat dan semakin dekat guys, semakin jelas dan semakin jelas. Wallahu a'lam. Tapi kita tidak bisa langsung mengejudge gitu kan, kata Syekh kemarin itu tidak boleh langsung istilahnya mengatakan kami adalah ini, tidak boleh seperti itu. Tapi kami siap apabila Allah Subhanahu wa taala menunjuk kami seperti itu guys ya. Wallahu a'lam bisawab guys, merinding guys ya. Banyak akhir-akhir ini itu saya mendengarkan daripada penjelasan pelajaran Imam Mahdi dan juga akhir zaman ya. Sehingga juga ini menguatkan iman kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan ceramah-ceramah ataupun penjelasan daripada ustaz-ustaz dan juga orang-orang yang istilahnya berilmu seperti itu, maka insyaallah ya iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah ya seiring berjalannya waktu. Tentunya dengan mendengarkan seperti ini banyak dirangkum daripada hadis-hadis, jadi kita tahu gitu. Wow, Allahu Akbar. Ternyata seperti ini gitu guys ya. Gak bisa dibayangkan gitu istilahnya ketika Imam Mahdi memang berasal ya, Allah izinkan berasal dari Indonesia ataupun Malaysia karena kita dari timur seperti itu. Itu sangat tidak bisa dibayangkan. Kita harus berbaiat ya, kita harus istilahnya mencari walaupun dalam keadaan merangkak seperti itu guys ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana komentar teman-teman? Silahkan komen di bawah ya guys ya, supaya kita bisa sharing-sharing ya. Di sini komennya dinonaktifkan, jadi ya silahkan komen di videoku guys ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Pustaka Fakta guys ya. Jangan lupa juga istilahnya subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.